A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata besi, al-hadid, dan manfaatnya dalam Al-Quran. Besi mendapat tempat yang khusus dalam kitab suci Al-Quran. Secara khusus, surah ke-57 mengambil nama al-hadid yang berarti besi. Kata Al-Hadid diambil dari ayat ke-25 surat tersebut. Dalam ayat itu, Al-Quran secara jelas mengungkapkan bahwa besi memiliki kekuatan dan sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan besi itu, umat Islam bisa menolong agama Allah. Dalam ilmu kimia, besi atau Fe memiliki 8 isotop. Dengan hanya 4 saja yang stabil, yaitu dengan simbol Fe54, Fe56, Fe57, dan Fe58. Menariknya, bukanlah suatu kebetulan jika dalam Al-Quran, surah Al-Hadid yang berarti besi merupakan surah yang ke-57 dalam Al-Quran, dan 57 adalah salah satu isotop besi. Sedangkan jika dihitung dari surat terakhir, Al-Quran merupakan surah yang ke-58 yang juga merupakan salah satu isotop besi lainnya, yaitu 58. Kata besi tersebut sebanyak 9 kali dalam Al-Quran dan terdapat dalam 6 ayat sebagai berikut. 1. Surah 57 Al-Hadid ayat 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 2. Surah 18 Al-Kahfi ayat 96. Atuni zubaral hadid hatta إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. 3. Surah 21 Al-Anbiya ayat 80. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ
syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud agar dapat membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperangan. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. 4. Surat 34, Saba ayat 10. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. 5. Surat 34, Saba ayat 11. An'mal sabighatin wa qaddil fis sardi wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya, aku melihat apa yang kamu kerjakan. 6. Surah 16, An-Nahl ayat 81. Wallahu ja'ala lakum mim ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم ni'matahu 'alaikum la'allakum tusnimun. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, agar kamu berserah diri kepada-Nya. Besi merupakan logam yang luar biasa kuat, tetapi ternyata memiliki kelemahan, yaitu mudah berkarat. Analogi semacam ini menunjukkan bahwa makhluk sehebat apapun itu pasti memiliki kelemahan. Sebaik-baiknya manusia tetap memiliki celah kekurangan. Sama halnya dengan besi, meskipun kuat tetapi memiliki kekurangan, yaitu korosi. Adapun solusi atau upaya mencegah korosi menunjukkan bahwa manusia diberi kemampuan dan kelebihan dari atas makhluk lain, yaitu 1. Dimuliakan Allah dan diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Surah 17 Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. 2.
diberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Surah 16 An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. 3. Diberi akal untuk berpikir. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 80. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahari afala ta'qilun. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Selalu ada kekurangan dari setiap kelebihan makhluk Allah. Sebagaimana besi dengan kekuatannya yang luar biasa, ternyata terdapat kekurangan, yaitu korosi. Jadi pada dasarnya semua yang memiliki kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu jangan fokus pada kelemahan, tetapi lakukanlah yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.